laporan keuangan pemerintah Aceh tahun 2018 kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan itu merupakan yang keempat kali diperoleh pemerintah Aceh secara berturut-turut. Bambang Pamungkas, Auditor Utama Keuangan Negara 6 BPK RI berharap WTP tersebut dapat memberikan dorongan dan juga motivasi untuk meningkatkan kualitas keuangan pemerintah daerah di Aceh. Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansa juga menyebutkan laporan keuangan pemerintah Aceh tahun 2018 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA 2018 yang disajikan sebagai salah satu instrumen dalam mengevaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan pemerintah Aceh. PLT juga mengapresiasi seluruh SKPA yang telah bersusah payah menyusun laporan keuangan untuk dikonsolidasikan dalam Kesatuan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh. Ia juga meminta agar seluruh SKPA terus meningkatkan kualitas laporan keuangannya, tidak sebatas pada penyajian, tapi juga dalam pengelolaan dan juga pelaksanaan program serta kegiatan.